Guna memastikan ketersediaan stok minyak goreng, Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana melakukan pengecekan ke sejumlah gudang distributor. Ya, hasilnya ketersediaan minyak goreng masih dapat mencukupi kebutuhan warga Ketapang dalam beberapa minggu ke depan. Didampingi Kabak Ops Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam, Kapolres Ketapang mengecek stok minyak goreng di gudang Surya Pawan di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sampit, dan di gudang distributor Bintang Pawang, Jalan Urip Sumar Harjo. Dari hasil pengecekan, minyak goreng masih dapat mencukupi kebutuhan warga Ketapang dalam beberapa minggu ke depan. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan stok aman dan alur distribusi minyak goreng sesuai tujuan. Untuk stok minyak goreng di salah satu gudang ini ada, dan jumlahnya untuk beberapa minggu ke depan masih cukup, dan ini juga masih menunggu kedatangan dari Pontianak. Ya, nanti dalam minggu-minggu depan ini, kurang lebih mungkin di hari Senin. Pihak kepolisian akan terus melakukan pemantauan serta pengecekan ketersediaan stok minyak goreng dan komoditi pangan lainnya di gudang, pasar, dan pusat perbelanjaan, di mana melalui kegiatan ini diharapkan tidak ada oknum distributor yang ingin memanfaatkan situasi dengan menimbun minyak goreng untuk tujuan permainan harga. Warga juga dihimbau agar tidak panik dalam membeli sebab ketersediaan minyak goreng di Kabupaten Ketapang mencukupi.